Dalam video ni kita akan review satu handheld console di mana konsol ni semakin hari semakin dilupakan ramai. Apatah lagi sekarang ni memang banyak handheld console yang semakin moden dan canggih. Sampaikan ada yang selevel dengan PC, contohnya macam Steam Deck dan juga Aya Neo. Untuk video kali ini kita akan review PlayStation Portable ataupun dikenali sebagai PSP. Dan saya akan share kat korang semua sama ada still berbaloi ataupun tak kalau korang nak beli PSP ni pada tahun 2022 ni. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my... Dekat tangan saya ini saya ada PSP 1000, di mana PSP 1000 ni adalah keluaran model PSP yang pertama sekali pada tahun 2005 dulu. Ada 5 jenis model PSP yang ada dekat luar sana korang boleh jumpa, which is PSP 2000, PSP 3000, PSP Go dan juga PSP Street. Kelebihan PSP 1000 hingga 3000 adalah korang boleh guna Universal Media Disk ataupun dipanggil sebagai UMD. Di mana untuk UMD ni korang tak boleh guna dekat latest model PSP Go dan juga PSP Street. Apa yang menariknya dekat PSP ni adalah setiap model yang keluar korang boleh guna untuk install custom firmware, which tak ada perubahan sama sekali pun dari segi OS, dan itu adalah sebab kenapa PSP ni dulu senang untuk dihack. So itu adalah sebab yang pertama kenapa PSP ni still worth it pada tahun 2022 ni. Kelebihan custom firmware dekat PSP ni memang best, korang boleh guna untuk customize korang punya tema dengan install CXMB. Korang boleh guna untuk install cheats, install game secara percuma dan macam-macam lagi. Sebab kedua kenapa PSP ni still berbaloi adalah harga konsol ni murah dan mampu untuk dibeli. Percaya atau tidak, dulu harga PSP 1000 ni dalam sekitar RM800 time mula-mula saya beli dulu, and now korang boleh beli just dalam sekitar RM150 saja untuk second hand. Kalau tak percaya korang boleh search dekat Shopee untuk model PSP 1000 ni. Tapi untuk model yang baru macam PSP 3000 ataupun model yang atas lagi dari 3000, harga dia ada mahal sikit dari model 1000 dan juga 2000. Tapi okeylah kalau korang nak bandingkan dengan PS Vita, sebab harga PS Vita mahal sikit dari model-model PSP yang ada sekarang. Sebab yang ketiga kenapa PSP ni masih lagi berbaloi adalah harga game dia yang sangat murah. Harga UMD sekarang korang boleh dapat cuma RM60 saja untuk yang baru, di mana untuk second hand pula harganya cuma RM16 hingga RM30 saja. Itu untuk korang yang ada model PSP yang boleh support UMD. And malangnya untuk digital game pula korang tak boleh nak beli disebabkan PlayStation Store untuk PSP ni dah pun ditutup secara rasmi. So sekarang kalau korang guna PSP Go dan juga PSP Street, cara untuk dapatkan game adalah melalui hack sahaja, memandangkan yang PS Store untuk PSP ni dah pun shutdown selamanya. PSP ni adalah salah satunya konsol yang korang akan feel best bila main game-game klasik macam PS1. Bukan macam emulation dengan GBA, SNES ataupun emulator-emulator yang lain. Game-game PS1 akan running direct menggunakan hardware PSP ni, which ianya akan beri korang full experience macam konsol PS1 tu sendiri. Dan bukan itu saja, bila korang main game-game PS1 dalam PSP ni, dia punya aspect ratio pun korang boleh adjust, which korang boleh main dalam keadaan full screen tanpa sebarang lag sekalipun. Walaupun sekarang banyak konsol-konsol yang korang boleh guna untuk main game-game PSP ni, tapi feel dia sangat-sangat berbeza bila korang sendiri main game PSP ni dalam hardware dia sendiri. Sebagai contoh, abang kepada PSP ni iaitu PS Vita. Macam yang saya cakap awal video tadi, kalau dibandingkan dengan harga, PS Vita ni jauh lebih berbeza dari segi harga. Dan ada kekurangan juga bila korang cuba main game-game PSP ni dekat dalam PS Vita. Kadang-kadang game PSP tu korang tak akan dapat main dekat dalam PS Vita, which is bagi saya itu pelik sebab hardware PS Vita ni adalah hardware yang terbaru lagi kalau dibandingkan dengan PSP. Tapi mungkin disebabkan faktor yang game-game PSP ni hanya boleh dilancarkan menggunakan device-nya sendiri.
Sekarang ni banyak konsol-konsol portable yang baru which membuatkan PSP ni semakin ketinggalan. Tapi konsol ni still best bagi saya, manakan ianya portable dan juga boleh digunakan untuk menjadi salah satu retro device. PSP ni juga boleh digunakan untuk install macam-macam jenis emulator dan port-port games yang korang tak akan dapat main kecuali dengan adanya custom firmware. So bagi saya PSP ni still worth it kalau korang nak main balik game-game yang lama macam game-game PS1. Dan jangan lupa juga yang game-game dekat PSP ni pun best-best juga. Banyak title-title yang korang boleh enjoy untuk buang masa korang macam God of War, Pro Evolution Soccer, Gran Turismo, Monster Hunter dan banyak lagi. So apa yang saya boleh cakapkan kat sini, game-game PSP juga memang best kalau korang nak main, kalau korang nak try. Kalau tak percaya, korang boleh cuba install mana-mana emulator. Kalau korang tak ada PSP, korang boleh try main salah satu game dekat PSP ni. Serious, game dekat PSP ni memang best. Sebab itulah saya still enjoy main game PSP ni walaupun saya ada Nintendo Switch dan juga handheld-handheld console yang ada sekarang ni macam PS Vita dan sebagainya. So untuk penutup video ni, saya boleh katakan yang PSP ni still worth it untuk korang yang still terima game-game yang lama, hardware yang lama, dan yang paling penting adalah keselesaan korang bila korang main PSP ni. So itu depend dengan pilihan korang sendiri. Tapi bagi saya, saya still minat and saya still takkan jual PSP saya ni, memandangkan yang saya pun dulu saya start daripada PSP ni. So tanpa PSP ni saya rasa mungkin saya takkan kumpul handheld konsol yang ada macam Nintendo Switch dan juga PS Vita. So kepada korang yang baru dekat channel saya ni, jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan butang notification icon untuk follow video-video saya yang baru. So bila korang tekan notification bell icon, korang takkan miss video-video baru saya yang saya upload dekat dalam YouTube channel saya ni. Terima kasih banyak-banyak sebab dah tonton video ni sampai habis. Saya akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye semua. Monster out of my head.